Meningkatnya status Gunung Raung menjadi waspada level 2 membuat warga desa Gunung Malang Jember, Jawa Timur menjadi resah. Bahkan udara di sekitar desa tersebut kerap memunculkan bau belerang yang menyengat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tokoh masyarakat setempat membagikan masker kepada warga desa yang didatangkan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember. Saat ini kekhawatiran warga tidak hanya pada letusan gunung, namun juga munculnya bau belerang yang menyengat akibat dari aktivitas Gunung Raung. Bau belerang seperti itu tak seperti bau yang pernah ditimbulkan sebelumnya. Pembagian masker secara cuma-cuma ini mendapatkan tanggapan yang positif dari warga, karena dengan adanya masker, warga bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti bercocok tanam dan berladang. Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas gunung cenderung meningkat, bahkan warga di kaki Gunung Raung sering merasakan getaran gempa dan suara bergemuruh disertai bau belerang. Nah, ini Pak. Mari Pak.